Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, berjumpa kembali dengan channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi berupa tutorial, yaitu cara bayar tagihan IndiHome lewat Shopee. Dan pada saat ini saya akan menggunakan metode pembayaran dengan Shopee Pay. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, silakan untuk kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini untuk berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan tutorialnya. Yang pertama bisa sobat lihat ya, di sini saldo Shopee Pay saya sebesar Rp311.295 dan akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran tagihan IndiHome. Oke, langkah yang pertama kita klik di menu bagian pulsa tagihan dan hiburan. Oke, lagi proses. Kita scroll ke bawah. Berikutnya adalah klik di bagian TV kabel dan internet. Lalu kita pilih bagian IndiHome. Oke, berikutnya adalah masukkan nomor pelanggan. Di sini saya sudah masukkan nomornya. Kita klik di bagian bawah, lihat tagihan. Oke. Di sini sudah muncul untuk perincian ya, mulai dari nomor pelanggan dan lain-lain berikut jumlah yang harus kita bayar dan dikenakan biaya admin sebesar Rp2.500. Oke, berikutnya klik lanjutkan. Oke. Setelah ini klik bayar sekarang. Masukkan PIN Shopee Pay. Oke, prosesnya sudah selesai ya. Di sini sudah muncul keterangan kamu akan membayar sebesar sekian. Dan kalau misalkan mau tahu, mau lihat, kita bisa lihat dari sini untuk lihat rincian pesanan. Ini perinciannya seperti ini dengan menggunakan metode pembayaran Shopee Pay. Oke, sekarang kita coba cek untuk saldo apakah sudah terpotong. Oke, bisa teman-teman lihat saat ini saldo Shopee Pay saya sudah terpotong. Oke, kita coba cek lagi di notifikasi, cek transaksi yang tadi. Ini dia notifikasinya, pembayaran tagihan IndiHome sudah selesai. Demikian ya tutorialnya, semoga bermanfaat, yaitu cara bayar tagihan IndiHome lewat Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Shopee Pay. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.